Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan Kebun Ragica ya. Hari ini sedikit mendung teman-teman. Apa kabar teman-teman semua di sana? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Seperti biasa, hari ini kita akan berkebun teman-teman. Jadi ikutin video kita sampai akhir ya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya. Hari ini kita akan memindahkan beberapa tanaman, dan untuk yang pertama kita akan memindahkan terong ya teman-teman. Terong ini kita semai di tanah, dan untuk terongnya saya kurang paham jenisnya, tetapi buahnya seperti yang di video awal ya teman-teman. Terong ini bisa dimakan langsung atau buat lalapan, bisa juga kita masak teman-teman. Kita akan pindahkan bibit terong ini ke polybag. Di sini sudah kita siapkan beberapa polybag untuk memindahkan terong yang tadi ya. Untuk medianya kali ini saya menggunakan lebih banyak sekam matang ya teman-teman. Untuk terong yang kita tanam ini pertumbuhannya itu sangat cepat sekali teman-teman. Cepat sekali berbuah, dan penanaman bisa dilakukan di polybag, bisa langsung kita tanam di tanah ya teman-teman. Sayangnya untuk terong yang kita tanam ini saya kurang paham jenisnya. Bagi teman-teman yang tahu bisa komentar di kolom komentar ya teman-teman. Selain terong, hari ini saya juga akan memindahkan hasil stek kale red ruble ya teman-teman. Di sini saya akan memindahkan dua stekan teman-teman. Sebenarnya saya itu ada beberapa menstek kale red ruble ini, tetapi untuk hari ini kita hanya akan memindahkan stek kale ini dua ya teman-teman. Semoga kale red ruble ini nantinya bisa tumbuh subur teman-teman. Di kebun saya itu yang besarnya indukannya itu sudah nggak ada lagi karena busuk batang. Jadi saya sangat berharap sekali, mudah-mudahan kedua kale ini nantinya bisa tumbuh subur menggantikan indukan yang busuk batang teman-teman. Selain pindah tanam terong juga kale red ruble, hari ini kita juga akan panen-panen dan update beberapa tanaman. Ikutin kita terus ya. Ini dia panenan pertama kali ini. Jadi selain pindah tanam, hari ini kita juga akan panen beberapa kali ya teman-teman. Yang pertama di sini saya akan panen kale nero teman-teman. Kale nero ini cukup kuat walaupun setiap hari itu diguyur hujan ya teman-teman, tetapi kale nero ini sangat kuat teman-teman. Untuk kale-kale yang ada di kebun Rakica ini, semua benih dan bibitnya kita beli di keluarga Asoy di Bandung ya teman-teman. Salah satunya ini adalah bonus dari kita membeli benih dan juga bibit dari keluarga Asoy di Bandung teman-teman. Awalnya tanaman kale nero ini itu masih sangat kecil teman-teman, sekarang sudah mulai tumbuh subur. Dan selanjutnya untuk kale reducian ini mulai banyak
tumbuh tunas seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan nantinya bisa besar dan kita bisa stek ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan panen beberapa daun kale kerli ini. Sebenarnya saya sangat sayang sekali karena kale kerli ini itu daunnya cantik sekali ya, teman-teman. Dan di sini ada beberapa yang daunnya kuning-kuning seperti ini, teman-teman. Cukup banyak, teman-teman. Nanti akan kita buat jus dan yang menguning kita jadikan kompos ya. Selesai mengambil beberapa kale, kali ini kita akan update beberapa semaian yang sudah tumbuh. Dan di sini juga ada kacang tanah yang kita tanam beberapa hari yang lalu, sudah mulai tumbuh, teman-teman. Tetapi pertumbuhannya itu tidak sama, teman-teman. Ada yang baru sprout, ada juga yang sudah mengeluarkan daun seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan semua kacang tanah yang kita tanam di polybag ini nantinya akan tumbuh subur seperti yang sudah pernah kita tanam. Untuk teman-teman yang sudah mengikuti kita pastinya tahu kita itu pernah menanam kacang di polybag dan hasilnya cukup bagus, teman-teman. Selain kale, hari ini kita juga akan mengambil beberapa cabai keriting kita yang sudah mulai memerah ya. Selain yang di pot tadi, kita juga akan mengambil beberapa cabai keriting yang kita tanam di tanah, teman-teman. Di sini ada beberapa cabai keriting yang kita tanam dan buahnya juga cukup banyak. Untuk yang di pohon ini sepertinya cabainya digigit sama lalat buah, teman-teman. Jadi busuk sebelum merah maksimal. Dan selanjutnya di sekitaran cabai keriting juga ada cabai rawit yang kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Walaupun kecil-kecil tetapi cabai rawit ini itu rasanya itu nggak kalah pedas dengan cabai rawit yang besar ya, teman-teman. Di akhir video kita akan memanen sawi morakot ya, teman-teman. Jadi sawi morakot ini masih sisa satu polybag lagi. Untuk sawi morakot ini sangat enak sekali, teman-teman, rasanya, dan penanaman juga perawatannya juga mudah seperti sawi-sawi lainnya, teman-teman. Pengambilan sawi morakot ini juga akan mengakhiri video kita kali ini. Semoga video-video yang kita buat bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.